Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahu al-'azim. Seandainya kata Allah, law anzalna hadzal Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan 'ala jabal, di atas gunung, la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka dia akan hancur retak karena takut daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Al-Qur'an dibaca kapanpun, dimanapun, dalam konteks ini di tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat yang baik, asal tidak di tempat-tempat yang diharamkan, adalah memberikan daripada keutamaan atau fadilat yang sungguh begitu banyak, terkhusus di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kabarnya dengan bacaan Quran kita? Lalu sahabatku sekalian, bagaimana dengan intensitas mengaji kita dibandingkan dengan baca chat WA, status Instagram, Facebook dan lain sebagainya? Apakah kita lebih banyak menjadikan Al-Quran sebagai prioritas kita di dalam keseharian kita di bulan Ramadan ataukah tidak? Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang tidak adil oleh Allah. Mata kita lebih banyak daripada melihat hal-hal yang haram, lebih banyak melihat daripada hal-hal yang syubhat, lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Mata kita lebih senang melihat daripada status, daripada hal ihwal yang bertebaran di dunia maya. Tapi kita tidak membiasakan daripada mata kita untuk membaca Al-Quran, memurojah Al-Quran. Lalu ada sebagian yang bilang, "Ustaz, ya saya kan punya aplikasi Al-Quran di HP saya." Ente kalau ngomong, kadang-kadang kita punya aplikasi Quran di HP, cuman ada kalanya tatkala kita lagi baca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman." 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kling 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 kling. Yang ada kita malah ngelihatin HP, buka dulu ah. Ini Facebook siapa nih lagi update? Ini Instagram siapa nih? Wah, status WA-nya siapa nih? Akhirnya bisa jadi baca WA, baca Instagram, lihat di Twitter, lihat di Facebook, bisa sampai hampir 2 jam, sedangkan kita baca Al-Quran kadang-kadang hanya dalam kurun waktu 5 menit, 10 menit saja sudah menjadikan diri kita bermalas-malasan. Maka ketahuilah ya ayuhal ikhwah, daripada seluruh sahabat sekalian, saya mengajak untuk diri kami pribadi terkhusus, dan mudah-mudahan kita sekalian mampu mempergunakan daripada keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan untuk lebih banyak mentadarus, mengaji, dan menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan bagi kita, dan semoga pandemi corona ini segera berlalu di hadapan dan di dunia yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.